Pemirsa, warga kemukiman Lambaru, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar memperingati Maulid Nabi dalam kegiatan yang berlangsung di Masjid Bustanul Jannah, Gampung Ajun, Minggu siang, dihadiri ribuan tamu undangan. Gema lantunan zikir yang dibawakan oleh grup zikirul Fatah berkumandang di Masjid Bustanul Jannah. Ribuan tamu undangan dari berbagai desa sekitar hadir pada peringatan Maulid Nabi yang dilaksanakan warga kemukiman Lambaru, Kecamatan Pekanbada, Kabupaten Aceh Besar dalam lingkungan Kemasjidan Bustanul Jannah, yang mana lingkungan ini memiliki 5 kampung, terdiri dari Kampung Ajun, Rima Kenerem, Payating, Lam Hasan, dan Lam Pasiengking. Ketua Panitia Peringatan Maulid Nabi Kemukiman Lambaru, Mahdi, mengatakan, kegiatan maulid seperti ini sudah 2 tahun dilaksanakan oleh warga kemukiman Lambaru. Kegiatan maulid Nabi ini terselenggara berkat partisipasi penuh dari masyarakat setempat, termasuk menu hidangan disediakan oleh warga, termasuk hidangan kuah belangong yang telah menjadi menu wajib setiap peringatan maulid Nabi di Aceh Besar. Mahdi berharap melalui momentum seperti ini mampu menjalin terus persaudaraan dan kekompakan antar warga di dalam Kemasjidan Bustanul Jannah. Kepada masyarakat ini, marilah kita sama-sama membangun kampung kita yang lebih baik ke depan dengan memikirkan banyak hal-hal yang telah kita lihat, yang telah kita lihat bersama bagaimana ke depan yang lebih baik. Saya harapkan ke pemuda-pemuda inilah, pemuda inilah yang benteng pertahanan bagi kita semua di masa yang akan datang. Selain kenduri maulid, pada malam harinya juga diisi dengan ceramah maulid yang disampaikan oleh Tengku Husni Al-Lukman dari Kandang Aceh Utara. Camat Kecamatan Pekanbada dalam sambutannya mengajak masyarakat untuk bersatu padu dengan bekerja sama mengantisipasi berbagai isu negatif yang dapat mengganggu kamtipmas. Jufrizal dan Faisal, Aceh TV.